kebiasaan yang bisa merusak ginjal. Selain liver atau hati, ginjal adalah organ lain yang banyak memiliki tugas. Dan salah satunya adalah untuk menghilangkan racun dari makanan. Memang kedua organ ini bekerja secara bersama untuk berbagai keperluan penting dalam tubuh kita. Ginjal terutama berfungsi menyaring darah, memproduksi hormon, menghasilkan urin, menyerap mineral, menetralkan zat asam, dan menghilangkan toksin. Dengan demikian, sudah sewajarnya bagi kita memberikan penghargaan yang pantas kepadanya. Jadi, cukup hanya menjaganya baik-baik, hindari semua hal yang bisa merusak ginjal. Kerusakan atau penurunan fungsi ginjal seringkali tidak dirasakan atau tidak diketahui selama bertahun-tahun. Apabila ginjal masih bisa melakukan fungsinya minimal 20% dari keadaan normalnya. Oleh karena itu, penyakit ginjal juga sering disebut sebagai penyakit diam-diam. Itulah alasannya mengapa sangat penting bagi kita untuk selalu merawatnya baik-baik sebelum terlambat. Termasuk menghindari hal-hal umum yang menempatkan risiko terhadapnya. Berikut 10 kebiasaan umum yang bisa menyebabkan ginjal mendapat tekanan berlebihan, bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang serius. Sering kurang minum air. Terutama fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah serta menghilangkan racun dan limbah sisa metabolisme tubuh. Dan apabila Anda sering tidak minum air dalam jumlah yang cukup, maka racun limbah tubuh akan menumpuk dan bisa menyebabkan kerusakan parah pada ginjal Anda. Terlalu banyak mengkonsumsi garam. Tubuh kita sebenarnya membutuhkan natrium dari garam untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Namun banyak orang kini mengkonsumsi terlalu banyak garam yang bisa menaikkan tekanan darah yang pada akhirnya akan membebani ginjal. Perlu Anda ketahui bahwa tekanan darah pada ginjal lebih tinggi daripada tekanan darah pada tubuh secara keseluruhan. Konsumsi garam yang sehat, sehingga praktisnya yang baik adalah tidak lebih dari 5 gram setiap hari. Rutin mengkonsumsi gula berlebihan. Studi secara ilmiah menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi 2 atau lebih minuman yang manis setiap hari lebih mungkin untuk mendapatkan protein dalam urin mereka. Protein yang terdapat dalam urin merupakan pertanda awal bagi orang tersebut jika ginjalnya tidak melakukan fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Sering menahan pipis. Mungkin banyak yang menunda waktu ke belakang karena kesibukan pekerjaan atau karena hal lain, misalnya di perjalanan. Menahan keluarnya urin akan meningkatkan tekanan pada ginjal dan membebaninya. Jika hal ini seringkali dilakukan, maka bukan tidak mungkin hal ini akan menyebabkan gagal ginjal, memicu batu ginjal, dan inkontinensia. Jadi sebaiknya apa yang diberitahukan oleh tubuh sebaiknya segera dituruti. Terlampau sering kurang tidur malam. Kita semua mungkin sudah tahu bahwa betapa pentingnya mendapatkan istirahat malam yang cukup. Kurang tidur yang kronis terkait dengan banyak penyakit dan salah satunya adalah penyakit ginjal. Pada malam hari, tubuh melakukan perbaikan terhadap jaringan tubuh yang rusak termasuk jaringan pada ginjal Anda. Sehingga istirahat malam akan memberikan waktu bagi tubuh untuk melakukan tugasnya tersebut. Suka minum kopi secara berlebihan. Sama halnya seperti garam,
kafein bisa meningkatkan tekanan darah yang pada akhirnya akan menempatkan tekanan tambahan pada ginjal. Seiring waktu, mengkonsumsi kopi secara berlebihan bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dalam takaran yang tepat, kopi bisa bermanfaat bagi kesehatan. Kekurangan vitamin dan mineral. Makan makanan yang bersih, diet banyak sayuran segar dan buah-buahan penting untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk untuk fungsi ginjal yang baik. Banyak kekurangan vitamin dan mineral bisa meningkatkan risiko batu ginjal atau bahkan gagal ginjal. Misalnya vitamin B6 dan magnesium, dua nutrisi yang sangat penting untuk mengurangi risiko batu ginjal. Sering mengkonsumsi protein hewani secara berlebihan. Selama mengkonsumsi protein, terutama dari daging merah, meningkatkan beban metabolisme pada ginjal. Jadi, jika lebih banyak asupan protein, maka ginjal harus bekerja lebih keras, sehingga jika sering dilakukan dari waktu ke waktu, bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Dapatkan protein berkualitas dan dari beragam bahan makanan, serta konsumsi dalam jumlah cukup dan seimbang, karena protein penting bagi tubuh. Penggunaan obat penghilang nyeri secara berlebihan. Janganlah sedikit-sedikit minum obat penghilang nyeri, misalnya aspirin. Padahal itu hanya rasa atau nyeri yang kecil atau tak terlalu nyeri. Penggunaan berlebihan atau tanpa pengawasan ahli kesehatan, obat penghilang rasa sakit bisa menyebabkan kerusakan parah pada hati dan ginjal. Dampaknya bisa sangat buruk, karena kedua organ yang sangat-sangat penting ini bisa rusak. Berlebihan mengkonsumsi alkohol. Kalau hanya sesekali, mungkin akan baik-baik saja bagi kesehatan. Namun jika yang terjadi adalah berlebihan, apalagi minuman yang dibuat tidak menggunakan bahan yang benar, maka jelas hal ini akan menempatkan banyak tekanan pada ginjal dan liver. Supaya tubuh tetap sehat dan semua organ bekerja secara optimal, penting untuk banyak mengkonsumsi makanan yang bersih dan segar, cukup istirahat, tidak menumpuk zat racun, dan berolahraga. Jika Anda bisa menghindari 10 kebiasaan buruk tersebut, maka ginjal Anda terutama bisa bekerja tanpa tekanan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.